tambak di kampung Desa Empulu tanggulnya itu sangat memprihatinkan. Enggak seperti saat dulu, saat saya masih kecil lah. Tanggul-tanggulnya besar-besar. Tapi sekarang tanggulnya malah pada hilang, bosku. Entah kena apalah, pokoknya mungkin karena pengaruh alam. Kalau terusan kayak gini, nggak ada penanggulangan atau penanganan dari pihak yang terkait, dinas perikanan lah pokoknya. Ini kampung atau tambak di kampung Empulu tinggal nama lambat laun. Jangan lupa like, subscribe di channel Fadzibel. Lagi lihat-lihat tambak bosku, karena kemarin bosku tambak di lokasi kampung saya Desa Empulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon habis terkena gelombang air besar. Ini tambak di samping saya pada tenggelam semua bos kemarin kena gelombang rob, dan ikan-ikan yang ada di tambak khususnya ikan budidaya seperti ikan bandeng dan lain-lainnya tuh pada kabur semua. Nah, kita hari ini sengaja untuk melihat-lihat keadaan lokasi tambak di kampung saya. Oke bosku, lihat aja seperti apa keadaan tambak di lokasi Desa Empulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Pokoknya yang bosku yang belum subscribe, bosku silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Oke bosku, mari kita lihat seperti apa bosku. Thank you.
sekarang tambak di kampung Desa Empulu tanggulnya itu sangat memprihatinkan. Enggak seperti saat dulu, saat saya masih kecil, tanggul-tanggulnya besar-besar. Tapi sekarang tanggulnya malah pada hilang, bosku. Entah kena apalah, pokoknya mungkin karena pengaruh alam. Permukaan buminya semakin menurun, permukaan air lautnya semakin naik. Jadi ya kayak gini kondisinya. Kalau terus-terusan kayak gini, nggak ada penanggulangan atau penanganan dari pihak yang terkait, dinas perikanan lah pokoknya. Ini kampung atau tambak di kampung Empulu tinggal lambat laun. Oke bosku, jadi kita sampai di sini bosku. Mohon maaf bosku apabila tayangan video ini kurang bagus atau durasinya sendiri. Video ini kurang panjang, saya mohon maaf bosku karena waktu dan keadaan lah yang tidak memungkinkan. Jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Kita mau pulang bosku karena waktunya sudah maghrib bosku, sudah mulai gelap. Terus bosku kita mau pulang bosku. Bye bye.